Hello, hello. Hari ini kita berkongsi untuk update Open Core yang terbaru. Okey, yang latest sekali adalah ini ya. 0.6.4 Sebelum ni saya punya 0.6.3 Jadi cara-cara untuk update-nya adalah kita perlu mendownload Open Core yang latest ni di web yang saya akan bagikan link-nya. Dan kita kena mount a petition untuk API EFI di Hackintosh BitLister ni ya. Okey. Seperti yang terdahulu, cara-cara untuk kita dengan cara menggunakan command prompt di terminal ya. Kita type sudo mount password tu memang tidak kelihatan ni bila anda type dan pastikan dia akan berjaya, dia akan keluar di sini, lihat kelihatan, dia akan muncul di sini dan ada tutup terminal. Just click ni. Jadi anda copy yang ini ya. Copy. Jangan jangan buat di sini ya. Copy dulu ya. Untuk untuk backup anda ya. Paste item di sini ya. Kita paste di hadapan desktop lah ya. Senang je kita buat kerja ya. Jadi studionya harus dibuka. Yang ini untuk 0.64, mana yang dalam ni adalah 0.63 contoh ya. Anda buka foldernya dan buka folder di sini. Dia akan berlainan ya. Jadi anda perlu buka yang ini ya. Ambil yang last kali. Kali 64 ya. Buka API click dan boot. Jadi buka boot ya. Buka boot. Yang ini transfer kepada yang ini. Maknanya ada tarik sajalah ya. Tarik, copy paste saja. Dia akan replace. Automatic replace. Anda replace. Maknanya anda telah menukar boot loader yang baru daripada 0.63 ke 0.64. Maknanya yang ini 63, yang ini 64 ya. Berbeza ya. Replace. Patah balik. Yang ini pun patah balik. Cari bootstrap. Bootstrap. Bootstrap ya. Buka bootstrap juga. Oh sorry. OC. DOC. Bootstrap juga ya. Buka. Klik yang ini. Dia akan keluar. Bootstrap EFI. Sama. Tarik. Copy paste saja. Replace. Okay. Replace. Sudah replace. Okay. Dah replace. Patah balik. Driver tak ada. Cat tak ada. Oh, driver ada satu. Okay, sorry. Driver pun ada. Driver. Patah balik. Driver. Anda kena check driver. Apa yang ada di sini? Itu yang anda tukar. Apa yang ada di API anda sebelum ni, itu sahaja yang anda tukar. Bermakna saya hanya ada satu saja ya. Yang HFS plus EFI ni tak ada di sini ya. Tak perlu tukar. Biarkan. Kita biarkan di situ. Kita cari yang perlu ditukar je. Maknanya yang perlu ditukar adalah hanya open runtime EFI. Cari di sini. Maknanya kita hanya ada dua saja ya. Okey, yang ini nampak. Kita cari tukar. Replace. Mana kita dah tukar ya. Patah balik. Patah balik. Okey, sekarang yang ini kita tukar. Open for EFI. Ni. Just tarik. Copy, replace. Okey, replace. Dah replace. Okey. Cat tidak ada perlu tukar apa-apa. Okey, tak ada tukar apa-apa cat. Complete validity, jangan tukar apa-apa ya. Ini penting untuk kita punya boot. Jangan ditukar. Memang tidak perlu ditukar pun. Tak ada di sini untuk ditukar. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke tools ya. Tools. Ya, tools. Tools.
kita tengok, kamu juga seperti tadi, mana yang perlu ada di sini, yang itu perlu ditukar. Hanya dua. Walaupun banyak di sini, ya, kita tak perlu tarik semuanya. Kita cari yang dua ni je yang perlu untuk kita boot di sistem kita sendiri. Maknanya ini untuk yang lain-lain lah. Maknanya yang ini mungkin di motherboard yang berlainan, ya. Jadi kita perlu tukar dua saja, ya. Mana kita perlu cari apa? Yang nampak di sini hanya OpenShell EFL, OpenShell EFI, itu satu saja. Jadi kita tukar yang ini saja. Titik. Mana sekarang kita telah menukar semua API yang ini. Maknanya kita dah complete tukar sistem API kita ke 0.64. Lepas tu kita buka sistem yang tadi backup tadi, untuk kita backup yang buat telah kita apa ni tadi. Okey. Tutup, ya. Kita tutup. Maknanya yang tadi EFI ni just copy and paste saja, ya. Tarik dan replace saja. Macam ni saya tak boleh replace pasal saya dah gunakan sistem ni untuk tukar ke 0.64. Jadi yang saya ajar tadi adalah untuk backup sebelum ni untuk ke desktop, lepas tu anda replace ke EFI anda. Maknanya anda replace di sini, di EFI bootloader anda, eh. Jadi replace saja. Ini saya tak perlu, jadi anda kena replace, eh. Hanya tekan replace. Maknanya anda dah tukar EFI ni yang telah anda buat, yang telah anda buat di desktop tadi, anda tukar. Jadi tak perlu risau. Lepas tu anda kena boot, ya. Sebelum anda boot, anda pastikan, anda kena pastikan untuk anda kena buat ini reset NVRAM. Anda kena tekan ni, ya. Reset NVRAM. Anda kena tekan nombor yang berapalah. Dalam ni nombor 7. Mungkin dia bila anda melihat boot di BIOS nanti, mungkin berlainan. Mungkin nombor 4. Mungkin nombor 3. Ya. Dia berbeza, eh. Ini hanya contoh saja, ya. Mungkin berbeza. Mungkin dia terletak di nombor 4. Yang reset NVRAM ni, ya. Jadi bila anda telah boot, anda kena reset NVRAM. Betul, anda kena controller ini delete balik, maknanya kena reboot balik. Kena last sampai dia terbuka untuk anda melihat bisa di sistem anda yang baru, dan anda boleh melihat dia telah bertukar. Dan untuk memastikan dia telah bertukar, anda kena gunakan satu apps, ya. Hackintosh tool version 3.49. Nanti saya bagi link untuk anda download, dan anda boleh melihat boot anda. Tekan ke boot, anda telah melihat boot anda telah bertukar kepada 0.64, maknanya yang latest lah. Jadi untuk anda bersedia kepada Bixer yang terbaru untuk update, anda telah bersedia dengan 0.64 untuk bootloader anda. Maknanya telah ada yang terbaru lah, latest untuk anda standby, ya. Yeah? Okey, itu saja untuk tip untuk hari ini untuk anda dapatkan. Yang saya dapatkan juga untuk bersedia untuk sebarang perubahan update yang terbaru daripada Bixer. Okey.